umpan di dalam kawasan sendiri, terutamanya berhampiran dengan kotak penalti. Tetapi tiga mata tampak semakin hampir digenggam oleh Perak untuk dibawa pulang ke Ipoh, menghadirkan keceriaan kira-kira 1,000 penyokong Perak. Oh, satu lagi kekasaran yang mendatangkan insiden panas ketika pengadil juga seperti hilang kawalan. Ikmar Ramlan diserbu oleh pemain Perak. Saya fikirkan mungkin ada insiden menyiku sebenarnya, tapi kita akan cuba lihat juga sekarang ini sedikit pergeseran yang berlaku di antara kedua pasukan. Itu dia kad merah, jelas cukup serius tindakan yang dilakukan oleh Ikmar Ramlan.